Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang melaksanakan wisuda akbar di Masjid Raya Hasyim Asy'ari dan Bogor. Dan saat ini jumlah peserta sebanyak 164 santri dari 13 lembaga PAUD se-Jakarta Barat. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri PAUD Kampung Quran Jakarta sebanyak 29 santri yang sedang mengikuti wisuda akbar PAUD Jakarta Barat di Aula Masjid Raya Hasyim Asy'ari dan Bogor sebagai tanda berakhirnya masa pendidikan mereka di jenjang PAUD Kampung Quran. Kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin dalam acara akhir sana PAUD Jakarta Barat tahun pelajaran 2023-2024. Kedamaian, betul suci dan
mudah-mudahan pada kali ini acara berjalan dengan lancar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan bermuajah di acara akhir sana tahun pelajaran 2023-2024. Dukungan moral dan material kami tidak ada apa-apanya. Kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada seluruh kepala sekolah, seluruh para guru yang kiranya selalu bersemangat, yang kiranya tidak ada hentinya melatih serta mempersiapkan generasi-generasi Qurani yang akan lulus pada tahun ini, tahun pelajaran 2023-2024. Bapak, Ibu, kali ini peserta yang menghadiri Haflatul Wada Akhirus Sana berjumlah 164 dengan orang tua yang memang kami batasi. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada hari ini. Kami selaku panitia tidak dapat memberikan yang terbaik. Namun kami hanya berdoa kepada Ibu, Bapak, selalu Allah berkahi, Allah mudahkan segala urusannya. Kepada Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih sudah mendaftarkan anaknya di sekolah agama. Alhamdulillah, mudah-mudahan di hari kelak nanti anak-anak kita ini jadi motivator untuk teman-temannya menjadikan wilayah DKI khususnya Jakarta Barat ini menjadi daerah dan menjadi wilayah yang adem, yang sejuk dari semua kejadian-kejadian di lingkungan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji-puji serta syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara Haflah Akhirus Sana Wisuda PAUKU yang pertama tahun ajaran 2023-2024. Salawat beserta salam semoga tetap terserahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Luqman al-hikmata anis kurlillah wa mayas kur fa inna ma yaskur li nafsi wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid. Iklar Satri. Kami. Satri PAUD Al-Quran Indonesia. Satri PAUD Al-Quran Indonesia. Demi baktiku. Demi baktiku. Kepada Ilahi. Kepada Ilahi. Dan cintaku. Dan cintaku. Kepada Al-Quran Suci. Kepada berjanji. Kami berjanji
sayang kawan, sayang kawan, dan suka memaafkan, dan suka memaafkan. 7. Mengabdi untuk negeri, mengabdi untuk negeri, dan bermanfaat, dan bermanfaat bagi umat, bagi umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan wakil wisudawan yang akan disampaikan oleh Ananda Amri Robi Hamdala dari PAUD Gua Arido. Kepadanya dipersilakan. Saya Milabi Hamdala dari PAUD Gua Arido kali gelas mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada guru kami atas ilmu yang diberikan. Kami mohon maaf segala kesalahan kami selama ini. Doakan kami jadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan negara. Sekian terima kasih, mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Ananda Anissa Fitri, putri dari Bapak Ahmad Maruli dan Ibu dari Muslimah. Ananda Ashka Fakira Gatsa, putri dari Bapak Muhammad Syahtani dan Ibu Zegatul Zahra. Ananda Aira Maulida, putri dari Bapak Aib Awaludin dan Ibu Munda. Surya dan Ibu Wahyuni Sidas. Ananda Adifa Zahira, putri dari Bapak Rahmatullah dan Ibu Siti Khalifah. Ananda Zani Mauza Ainta, putra dari Bapak Mamat dan Ibu Siti Aulia Soliha. Ananda Erlita Arsyifa Azalea, putri dari Bapak Tuanto dan Ibu Dewi Nuryeni. Ananda Hilya Alifa Ramadhani, putri dari Bapak Abdul Somad dan Ibu Nurhayati. Ananda Hania Izzatun Nisa, putri dari Bapak Ria Umaydi dan Ibu Siti Munawati. Ananda Farid Santoso, putra dari Bapak Hendra Santoso dan Ibu Afera Rianti. Ananda Muhammad Zakiyani Al-Farizi Sutiwa, putra dari Bapak Abdul Prabasutiwa dan Ibu Siti Fatimah. Ananda Muhammad Dafa Maulana, putra dari Bapak Dede Maulana Yusuf dan Ibu Siti Halimah. Ananda Muhammad Ralfasya Ibrahim, putra dari Bapak Muhammad Nuryasi dan Ibu Aminah Turut Umroh. Ananda Mazaya Azina Maryam Syahira, putri dari Bapak Syarif Hidayatullah dan Ibu Lagi Ida Lestari. Ananda Putri Naura, putri dari Bapak Ebionus dan Ibu Zulfidalia. Ananda Syakaira Syaman Fadila, putri dari Bapak Reza Fadila dan Ibu Ria Mutiara. Ananda Muhammad Khalil Akram, putra dari Bapak Wawan Darmawa dan Ibu Masrini. Ananda Alda Anindita Kesya Zahra, putri dari Bapak Solihin dan Ibu Nini Irawati. Ananda Arsyafa Rafiq Al-Farizki, putra dari Bapak Rizki Maulidin dan Ibu Nilam Cahya. Ananda Zian Syafira, putri dari Bapak Tain Al-Kamal dan Ibu Reni Suhaini.
dan Sifeni Irmani Bastia, putra dari Bapak Asep Semendar dan Ibu Sini Amelia. Ananda Keisha Aziza Pratama, putri dari Bapak Angga Pratama Hussein dan Ibu Indah Rahayu. Muhammad Maharus Siroy, putra dari Bapak Muhyiddin dan Ibu Nancy. Ananda Muhammad Ali Ramadan, putra dari Bapak JJ dan Ibu Ega Kaviyanti. Ananda Muhammad Zain Abdullah, putra dari Bapak Ade Afriyansyah dan Ibu Triana Lestari. Ananda Nadira Nandi Kirana, putri dari Bapak Mayrumin dan Ibu Sarita. Ananda Prilly Rahmania, putri dari Bapak Supriyadi dan Ibu Yuliani. Terima kasih kepada Kepala Sekolah kepada Kepala Sekolah Paukyu Ziyadatul Arasyid dimohon untuk Aku
Dari Al-Husna ada dari kami selalu membawa acara yang bertugas pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAUDKU Kampung Quran Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. PAUDKU Nahdlatul Ulama. Yeah. Satu impian, aku ingin jadi Hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melalakan. Allah beri aku kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang sangat spesial, hari di mana kita sama-sama mengucapkan selamat jalan kepada para siswa dan siswi yang telah menyelesaikan masa belajar di jenjang pendidikan PAUD Al-Quran. Perjalanan kalian di sini penuh dengan cerita. Dimulai dari awal kedatangan kalian di sekolah yang penuh dengan semangat serta rasa ingin tahu yang begitu besar, hingga hari ini saat kalian telah siap untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari babak baru dalam sebuah kehidupan. Jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru, dan teruslah belajar dimanapun kalian berada. Kami para guru berharap agar kalian terus mengingat masa-masa belajar kalian di jenjang pendidikan PAUD Al-Quran ini. Tempat di mana kalian tumbuh dan berkembang, tempat di mana kalian menemukan teman sejati dan memperoleh pengetahuan. Semoga semua kenangan indah semasa kalian sekolah akan selalu terpatri di dalam hati kalian. Dan kami, terakhir para guru, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wali santri yang telah memberikan dukungan penuh serta kepercayaan kepada kami untuk mendidik putra-putri kalian. Tanpa dukungan dan doa dari kalian, kami tidak akan bisa menjalankan tugas kami dengan baik dan maksimal. Kami doakan agar kalian selalu sukses dan bisa mengejar mimpi-mimpi kalian hingga kalian mencapai itu semua. Teruslah berkarya dan jangan lupa terus berdoa dan berusaha dari kami untuk kalian tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.